Ayo kita cobain. Tapi setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada bentuk seperti ini, yang pertama diperhatikan adalah mencari konjugat dari bagian bawah ini. Tentu saja konjugatnya adalah 1 ditambah i. Satunya sama, i-nya sama, tetapi tandanya aja yang berubah dari negatif menjadi positif. Selanjutnya kita kalikan ini semua dengan konjugatnya. 1 ditambah i, 1 ditambah i. Sisanya tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan normal. Normal-normal aja. Kayak gitu. Ini ke sini, ini ke sini. Sehingga hasilnya adalah kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang ini, kita bisa kalikan normal juga seperti atasnya, atau kita menggunakan cara a plus bi dikali a min bi sama dengan a kuadrat plus b kuadrat. Jadi kalau ada bilangan kompleks dikali dengan konjugatnya, dalam hal ini kemudian terbalik ya, kita cukup menyelesaikan bagian realnya aja. Kalau kita aplikasi di sini, 1 kali 1 ya 1 kuadrat, ya 1. Kemudian ditambah, ini kan 1. 1i kan? 1 kali 1 ya 1 juga. Gitu. Lanjut. I kuadrat sama dengan minus 1. Karena ini jadi minus 1, maka ini sama ini habis. Sisa 2i. 1 tambah 1, 2. Tim coret datang lagi, coret-coret. Sisa i. Maka hasil akhirnya adalah i doang. Oke, apa kalian punya pendapat yang berbeda? Kalau kalian ternyata punya pendapat berbeda atau ternyata saya yang salah, silahkan isi di kolom komentar, ingatkan saya. Oke, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.